Dari acara Countdown to Asian Games 2018 di Monas tadi malam, salah satu kejutan istimewa adalah pertunjukan spektakuler Drone Light Show. Dan inilah dia, 300 drone membentuk berbagai formasi di udara. Dari atlet memegang obor, Garuda, hingga bendera merah putih. Pertunjukan selama sekitar 5 menit ini memukau perhatian penonton. Tak heran, karena ini merupakan pertunjukan shooting star drone pertama di tanah air. 300 drone yang digunakan merupakan quadcopter yang dilengkapi lampu LED aneka warna. Selain itu dengan GPS dan remote yang dikendalikan dari jarak jauh, drone mampu terbang stabil dan membentuk berbagai formasi. Langit Jakarta pun makin meriah dengan pertunjukan cahaya tersebut. Sementara Monumen Nasional berdiri tegak di belakangnya.